Menutup kebersamaan kita, Taman Kota Waterfront di Pontianak, Kalimantan Barat setiap hari menyediakan jasa kapal wisata susur sungai mulai sore hingga malam hari dengan tarif Rp15.000 per orang. Potensi wisata sungai selalu menarik untuk dikembangkan, apalagi jika kehidupan masyarakatnya dekat dengan sungai, seperti juga di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketika bertemu dengan Piki Ramadan, sang juragan sekaligus pemilik kapal diberi nama KM Rezeki Kapuas, kesehariannya tambat di Sungai Tinggi, Kota Pontianak. Diketahui kapal motor wisata di kota ini sedikitnya ada 8 unit, beroperasi setiap hari mulai dari pukul 3 sore hingga pukul 12 malam untuk melayani para wisatawan, termasuk wisatawan yang datang dari Malaysia. Kapal motor bertingkat 2 ini bisa memuat penumpang hingga 150 orang yang melakukan susur sungai dengan lama perjalanan antara 20 hingga 30 menit di sekitar Taman Waterfront Pontianak, dan kepada penumpangnya dikenakan tarif Rp15.000 per orang. Kapal apa nih, Pak? Ini namanya kapal wisata. Kalau ini namanya KM Rezeki Kapuas. Rutenya dari mana nih? Ini rutenya kita dari Pelabuhan Senggi sampai ke daerah KP Pak Wimpol. Pelabuhan apa namanya? Pelabuhan Senggi. Pontianak ya, Pak? Itu Taman Waterfront. Lamanya perjalanan berapa lama, Pak? Perjalanannya sekitar 20 menit. Di lokasi pelabuhan tambat kapal motor wisata ini, tampak sejumlah pedagang UMKM berjualan. Di samping ada pula yang menyewakan sepeda listrik dan mobil mainan listrik untuk anak-anak. Dari Pontianak, Giti melaporkan untuk Baca TV.